Dan dari SD, gue ini gak pernah jalan-jalan bareng keluarga. Teman-teman gue mah asal liburan sekolah, pada jalan-jalan. Pas masuk sekolah, disuruh bikin rangkuman cerita tentang liburan, pada enak. Ada yang judulnya, Aku Bertamasya ke Borobudur. Terus ada lagi teman gue judulnya, Serunya Mengunjungi Pantai. Lah gue, liburan di rumah baik. Malah disuruh jagain warung. Apa yang gue rangkum? Daftar belanja bulanan. Rokok 20.500 ditambah PPN, minyak seliter 13.000, belinya sekarang ya, besok harga naik. Pasugani utang korek 1, kopi serenceng sama telur sekilo, tapi setengah dulu ya, setengahnya lagi ntar nunggu ayam netes. Ini nih judul rangkuman gue nih, asyiknya berkontribusi dalam perekonomian Indonesia saat liburan sekolah.